Baju baru Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Your life jacket is available under your seat and it is to be used for emergency water. Para penumpang yang akan menerima mohon perhatian Anda semua. Sesuai dengan peraturan penerbangan AOC itu, AOCB kami akan memperhatikan cara menggunakan alat-alat keselamatan di dalam pesawat. Selalu pengamanan dari pasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini untuk mengeratkannya tali talinya dan untuk melepaskannya akan tumpukan besi. Pesawat ATR-72 seri 600 unsur dilengkapi dengan 4 pintu dan jendela darurat, 2 jendela darurat di kabin bagian depan dan 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Lampu petunjuk keselamatan akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar mereka. Pelampung terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Cara memakai baju pelampung, kalungkan baju pelampung melalui kepala Anda, kancingkan dan kerapkan mengikari pinggang Anda. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat, agar dikembangkan saat Anda sudah di luar. Cara mengembangkan baju pelampung, tarik kedua ujung merah. Jika baju pelampung tidak mengembang dengan baik, tiup pipa karet. Lampu akan menyala jika sumber baterai terendam air. Atau petunjuk keselamatan terdapat di kantong pos di depan Anda. Dan kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat ini tinggal landas. Terima kasih atas perhatiannya. Bagaimana perasaanmu? Ya, sangat senang. Mundur, Bang, mundur. Kaget, bisa datang ke sini. Untuk klien air group. Apa ya? Dukungan. Dukungannya. Mungkin akan seru pengalaman ya, Bu.
HP-nya boleh dinyalain. Ini HP-nya. Kacanya boleh ditutup enggak kalau sebelum terbang? Enggak boleh. Oh ya. Kenapa tidak boleh? Tian, kenapa? Halo. Dan atas nama Kapten Budi Sutiyo dan seluruh pesawat yang berjelas, ucapkan selamat berpisah.